Selamat datang di Dotzoom Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas sedikit tentang bakteri anaerobik penghasil biogas dan melihat wujudnya seperti apa. Saksikan terus video ini sampai selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan proses terbentuknya biogas yang dihasilkan dari bakteri anaerobik. Dalam pembuatan biogas, dibutuhkan peranan bakteri tertentu di dalamnya. Ada tiga kelompok bakteri yang berperan dalam proses pembentukan biogas, yaitu sebagai berikut. 1. Kelompok bakteri fermentatif. 2. Kelompok bakteri asetogenik. 3. Kelompok bakteri metana. Bakteri pembentuk asam atau asidogenik bakteria, yang merombak senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu berupa asam organik. Kemudian, bakteri pembentuk asetat atau asetogenik bakteria, yang merubah asam organik dan senyawa netral yang lebih besar dari metanol, menjadi asetat dan hidrogen. Lalu, bakteri penghasil metan atau metanogen bakteria, yang berperan dalam mengubah asam-asam lemak dan alkohol menjadi metan dan karbon dioksida. Pada perbesaran 1600 kali, bakteri-bakteri tersebut terlihat banyak,
lebih jelas, dan sangat aktif. Bakteri inilah yang nantinya akan memproduksi biogas dalam sistem fermentasi atau di dalam tangki fermenter atau digester. Archaea metanogen adalah salah satu organisme hidup tertua di planet ini, dan muncul sekitar 3-4 miliar tahun lalu, jauh sebelum atmosfer seperti yang kita kenal dibentuk. Bahkan saat ini, mikroorganisme ini masih bergantung pada lingkungan tanpa oksigen. Sebagian besar spesies mati oleh sejumlah kecil oksigen. Mikroorganisme metanogen tidak segera dihambat atau mereka tidak semua mati adalah bahwa mereka hidup berdampingan dengan bakteri pemakan oksigen dari tahap degradasi sebelumnya. Beberapa dari mereka adalah apa yang dikenal sebagai bakteri anaerob fakultatif. Ini mampu bertahan hidup baik di bawah pengaruh oksigen dan juga sepenuhnya tanpa oksigen. Baiklah, sekian saja pembahasan kita tentang bakteri anaerob. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah men-subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.